kebab originalnya 2, terus kebab mixnya 1, terus kebab komplitnya 1 ya kak? Kebab original 2, kebab mix 1, kebab komplitnya 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Kos Entertainment semua. Saya akan terus mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang dengan cara nonton videonya, like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan kawan-kawan semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan, murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Baik kawan-kawan. Saya juga mengucapkan mohon maaf dan batin karena kita mau menyambut bulan puasa Ramadan ya, bulan suci Ramadan. Jadi saya segenap admin Kos Entertainment mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya, dengan hati yang paling dalam. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun ini. Amin amin rabbal alamin. Baik kawan-kawan semua, video kali ini alhamdulillah kita mendapatkan rezeki, yaitu kita bisa membeli apa namanya itu, kebab. Ini ada kebab tadi ya, tadi saya belinya ada 5 kebab saya beli dengan harga 5.000, ada yang 5.000 nih, ini harganya 5.000 satu nih, dan ada yang kebab mix ya kawan, kebab mix nih harganya 7.000, dan ini kebab yang lengkap ya, lengkap kebabnya, isinya lengkap, itu harganya 10.000 ya kawan-kawanku semua. Oke kawan, sebelum kita makan langsung aja kita berdoa, mudah-mudahan makan kita ini menjadi berkah, menjadi darah daging bagi kita semua. Oke. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Amin. Saya mau makan kebab yang harga 5.000, ini kebab yang original ya kawan, harganya 5.000 tadi. Itu isinya yang original nih daging, sayur sama saus sambal, saus tomat, mayones ya. Oke, okay? Kita coba ya kawan. Dagingnya lengkap. Ini saya beli kebabnya di Paus ya kawan ya. Enak banget kawan sis. Meskipun harga 5.000 tapi rasanya enak. Tetap yang harga 5.000 ya kawan. Coba ya. Ya. Daging tuh banyak kali kawan. Yes.
Terus enak kan kawan. Bagi kawanku yang kota Pekanbaru, kebab beli di Paus itu ada kebab 5.000 harganya, serius. Dekatku dari Paus. Ini tas. Kemudian kita mau coba nih kawan-kawan, kebab yang mix. Ini mix nih isinya itu ada daging, telur, sama sayuran, saus mayones, saus sambal, sama saus tomat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lengkap. Kalau kalian mau lihat nih, dia lengkap. Memang enak kan kawan, iya. Yang misalnya lebih enak karena ada telurnya. Ini agak lama ini ya, soalnya agak tebal ya kawan. Agak banyak sausnya, nggak apa-apa ya.
tinggal dua lagi kawan gua. Kebab meh. Udah habis tiga, alhamdulillah, amin, kenyang juga. Kita coba yang komplit ya, ini komplit, ini besar kali, tebal, karena isinya telur, daging, sama bedanya cuma ada kejunya di sini ya, di komplit ini ada kejunya kawan. Gus, enak kali. Rasanya memang uhui kawan-kawan. Mantap, Marco top. Ini pandai orang ini buatnya. Ibu itu tiap malam yang jual situ sama anaknya terus. Pantesan laris terus kawan-kawan, memang enak. Ternyata. Sausnya terlalu banyak. Kita minum dulu ya kawan. Alhamdulillah rabbil alamin ya Allah. Kayaknya aku enggak habis nih kawan. Satu nih. Nanti aja aku makan ya. Soalnya perut udah kenyang juga. Nggak boleh dipaksain kawan ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kawanku yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dan bisa menjalani ibadah puasa tahun ini dengan baik, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kawanku semua. Tunggu video saya selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.